Cha, you tutup tingkap. You know guys, aku tengok je muka Mamat ni, aku dah nak caw tadi. Tapi tak apa, I can be professional. Can you? Tadi pun lambat. Eh, apa benda yang kau tak boleh lebih sangat? Dah aku daripada set yang lambat, kan? Takkan aku nak hantar clone aku datang sini pula? Alim tu, chill lah. Benda kan dah lama, lupakan je lah. Dia yang kecoh. Ah, tak apa, tak apa. Ai buka durian, kita makan sama-sama, okey? Tak nak lah. Eh, dah. Tenang, tenang, tenang. Okey, relax. Tarik nafas dalam, chill. Okay, biar aku start dulu, aku start dengan cerita aku dulu. Okey, macam treatment yang aku dah hantar kat korang, korang bertiga tahu yang korang ni kawan baik, okey? So, dalam cerita ni, aku nak pentingkan tiga aspek. First, aku nak korang berbaik. Sangat-sangat baik. Second, korang bergaduh. Third, aku nak korang berdamai. Itu je. Cuma sekarang ni, aku masih dalam proses penulisan skrip. So, okay. Apa kata kita cari method kita buat memory recall? Okay, memory recall. Which is, kita try ingat balik suasana korang bertiga. Scene-scene yang best. And kalau korang ingat dialog waktu tu, korang cuba deliver. Apa-apa scene. Okay, contoh, kalau korang nak start berdialog, nak berlakon, korang berdiri. And then bila kalau dah habis, just duduklah. Okay? So just any scene yang berbaik, siapa-siapa boleh try, boleh start dulu. Okay lah, I start dululah. Okay, go, Josh. Danny, you ingat tak? Dulu lah, you punya bapa ada bagi kita satu kawasan durian untuk kita jaga. Itu durian lah, macam jenis Kevin. Jenis ni lah, sangat rare punya. So kita bagi nama lah, durian ni, durian... Durian... Durian padu. Eh, kita ada siap tu signboard juga tau. Oh. Eh, Ali. You start dialog dulu. Alam-alam orang dah bagi tanah kat kita ni, apa kata kalau kita jaga elok-elok? Lepas tu, kalau kita dah dapat hasil durian tu nanti, kita kongsi sama rata. Betul. Kita jaga sama-sama. Kalau siapa-siapa cuba curi durian kita, tangkap, lasak habis-habis. Okey? Mesti padu durian kita ni. Eh, tak habis-habis nak pukul orang. Eh, biasalah. Hey guys, tengok saya buat ni. Cantik tak? Aku yang buat. Eh, not bad lah. Durian padu eh. Warna putih eh. Padu. Hey guys, lepas kita dapat durian kan, I nak jual semua durian. Eh, takkan tak nak makan langsung? Tak payah makan lah. Kita jual semua durian. Lepas tu kita tanam lebih banyak pokok. Masa tu lah, kita boleh makan sampai muntah darah. Hey, businessman. You really pick and wait je. Ah, betul-betul. Best. Aku rasa aku dapat lah apa yang aku nak. And aku dapat bayangkan yang korang bertiga memang rapat gila. Waktu tu memang banyak durian lah korang dapat. Banyak. Tak ada jugalah. You punya bapa cakap lah, ada orang curi kita punya durian tau. Signboard dia pun curi. Lepas tu lah dia cakap dia rugi besar. Tak boleh bagi kita apa-apa. So kita cuba cari ada apa yang tinggal tepi jalan lah. So memang satu biji pun tak ada? Luckily ada lah. Ali jumpa dua, Butuh jumpa satu, I jumpa satu. Tapi ya, balik rumah, I terus jual. Lepas tu lah, diorang kadu. Tapi I tak tahu kenapa. Eh, I bagi tahu kenapa. Hari tu saya balik rumah, saya buka durian tu, satu isi pun tak elok. Okay? Semua busuk, hitam. So, saya pergi rumah Mamat ni, gentle, saya tanya dengan dia. Okay? Eh, Ali, durian saya rosak. You ada dua kan? Kongsi satu boleh? Eh, aku pun cakap elok tau dengan dia. Macam mana eh? Aku memang ada dua durian tapi satu lagi aku dah bagi family aku makan. Tinggal satu lagi ni aku ingat aku nak makan lah Mutu. Aku teringin sangat. Eh Ali, kesianlah aku tak dapat rasa pun. Sorry yang tu, tapi aku... Macam ni yang tu, aku janji dengan kau bila aku ada duit nanti, kan? Kita sama-sama pergi kedai durian,
kita beli durian tu. Eh, aku tak faham lah, Ali. You tak boleh kongsi satu durian dengan aku. Kalau kawan macam ni, tak payahlah kawan. Eh, apa yang kau nak marah sangat ni, ya? Pasal durian je, kan aku dah janji bila dah ada duit kita kumpul sama. Cukup lah, cukup. Nanti you buka ni, aku harap semua hitam busuk macam hati kau yang kedekut. Eh, apa yang kau nak lebih-lebih sangat? Pasal durian pun kau nak cakap macam ni dengan aku? Ha? Dah cukup duit, kita pergilah kedai durian beli. Eh, kau ni yang hantar, kau dah kenyang, kau tak puas, kau datang kat aku, kau minta lagi kan? Kepala otak kau! Kepala otak kau! Eh, duduklah, duduk! Kepala otak apa benda ni? Aku rasa aku dah dapat dah apa yang aku nak. Cuma tak payahlah nak intens sangat. Relax je lah. Eh, Chai. You pergi buat air sekejap, bagi dia orang sejuk sikit. Okey. Betul nak air apa? Ice warm. Thanks. Ni? Apa kau bagi kat dia, kau jangan bagi kat aku. Okay. Dia ni. Nak air apa? Chai, you bagi air susu lah, susu. Susu? Eh, aku buat bisnes durian tau, bukan jaga lembu. Itulah, doktor suruh saya minum susu lah. Dia kata tulang saya bila-bila boleh patah. Okey. Sekejap lah. Okey, dalam scene berbaik ni, aku nak tiga elemen penting. First, aku nak korang bermaaf-maafan. Second, berbaik-baik. Last kali, aku nak korang berpelukkan. Itu je. Ah, tak ada maknalah aku nak sentuh dia ni. Kalau kau nak buat, kau buat dekat dialog je. Berbaik dah cukup. Kau tak ada aku nak suruh aku ni nak sentuh dia. Malas aku. Eh, aku pun tak nak sentuh orang ni. Okay? You, director, pandai-pandailah you buat editing lah. Eh, apa benda ni? Hah? Kata pelakon profesional. Benda macam ni pun tak boleh nak ketepikan sekejap. Tolonglah korang yang aku ada. Aku nak nampakkan realism tu. Tak payahlah nak gaduh-gaduh macam ni. Okay, air sudah sampai lah. Okay, minum dulu lah. Okay, minum dulu lah. Dua-dua jangan marah. Okay. Kau bagi juga aku air sama dengan dia kan? Tak faham lah, Chan. Tak nak minum lah. Kita kawan baik mah. Kita minum sama-sama lah. tapi betul lah apa yang Danny cakap. Kau dua orang ni pelakon yang hebat mah. Ha? Lagipun, berapa lama kau orang nak bergaduh, ha? Takkan nak tunggu Ai dengan Danny mati, baru dua orang nak berbaik, ha? Kan, Danny? Ha, tengok. Danny sudah berlakon mati. Huh, profesional, ha? Masih ada berbuih, ha? Tengok. Ui. Nadi pun stop. Nadi stop. Berlakon saja, ini. Pancik! What? Mana ada orang Nadi? Stop kau ni, Chai. Kau bagi apa kat dia ni? Hah? Hah? Ini? Anjay! Smell this! Hah? Ini? Danny. Li, betul! Sorry. Saya salah botol lah. Sapu. Sapu. Saya bukan sengaja. Kau polis. Polis, kau kena fikir, Chai. Kau polis. Kau ni boleh masuk jail tau. Polis boleh bawa kau ni sekarang ni. Pergi lokap lah. Macam mana? Chai. You akan jadi prime suspect, okay? Kita kena tuduh pula. Jadi ni aku ada shoot ke takkan aku nak pergi jail pula. Mana pun media tahu semua kan? Danny? Li, betul. Kena macam mana ni? Anak pokok.
disempadankan. Bumi ini kan milik Tuhan, kita sesarang. Ini kena jadi rahsia kita, okey? Sampai mati. Kita kena teruskan projek Danny sebagai tanda hormat kepada dia. Lee. Tapi satu, mak dengan adik aku dah makan. So satu lagi tu aku memang nak jual sebab aku perlukan duit tu nak bagi duit belanja untuk adik aku. So tu aku susah. Aku memang sangat susah waktu itu. Tu. Ali, saya tak kisah tentang dunia, okay? I'm sorry, saya terasa sebab... Kau tak salah, kau tak salah. Kau tak salah pun, okay? I'm sorry, it's a misunderstanding. Okay? Kau brother untuk saya. Kita family. Faham? Next time you ada problem apa-apa, you bagi tahu saya. Aku minta maaf tu. Aku tu. Semua shot kau nak? Eh, dan kau peluk belah sini. Ini memang syok aku lah. Eh, tak boleh kerja macam ni. Kamera sini kau yang tak tahu macam mana nak buat. Dah, dah. Lepas dinner sambung. Susah macam ni. Dah buat, tak payah buat. Ya, Cai. Masuk. Danny mesti bangga dengan kita lah. Sebab kita bagi yang paling real. Wei, korang orang. Tengok ni. Danny. Oh. Huh? Durian padu.